banyak-banyak jenis cara masakan burger. Yang paling common tiga ni, which is grill ataupun ada yang goreng juga, macam burger ayam ada yang goreng. And kalau daging lagi satu, macam kita orang sendiri buat smash, kita buat smash burger. Okay, kalau grill burger, dia punya cara masak and cara patty dia, penyediaan patty dia lain. Kebanyakan dia tebal and dia akan di grill di atas api ataupun arang untuk dapatkan rasa smoke. Burger King ada, McD pun ada. So diorang tu lebih kepada grill. Biasanya kalau grill, orang buat beef. Tapi ada juga grillan chicken. Cuma chicken kalau grill, kalau pendapat saya sendiri, dia akan kering. Saya tak minat untuk buat je tu. Okay, ada juga orang yang tanya, boleh ke nak grill filet burger ni? So jawapan dia memang tak lah. Filet tu, dia memang goreng untuk dapatkan crispy tu. Kalau kita grill, dia akan melekat-lekat lah. Dia tak akan dapat texture yang sama macam goreng. Untuk burger-burger ayam pula, and ada yang buat ikan juga, kadang-kadang ada yang buat udang. Yang tu semua banyak yang disalut tepung and digoreng. Tepung tu bukan tempura, tapi dia orang panggil batter. So disalut semua tu, dia akan goreng and dia akan jadi burger crispy. Burger crispy ni yang paling, kalau ikutkan kita, paling famous kat Malaysia ni. Hampir semua orang nak buat burger crispy. Untuk burger crispy ni memang cara masak dia dengan deep fry lah. Maknanya minyak tu memang penuh, celup dalam tu, goreng beberapa minit, keluarkan sebelum dia hangit. Okay, untuk burger-burger yang macam Ramly, Syoko, Otai Burger, saya masih terfikir sekarang-sekarang, dia goreng ke dia grill? Sebab nak cakap goreng, minyak dia tak cukup tinggi. Nak cakap grill, kita tak nampak api dia keluar daripada bawah sebab dia atas pan. Macam mana tu? Cuba peniaga-peniaga yang lain yang berniaga dengan Patty Ramly, Syoko, cuba share sikit apa cara korang masak. Yang cara ketiga pula, yang ramai yang tak tahu lagi, mungkin ada yang tahu tapi ramai lagi lah yang belum dapat exposure ni, which is smash burger. Dekat American, smash burger ni memang famous. Ini lebih kurang macam breakfast, lunch, dinner dia orang agak. Okay, smash burger tu maksud dia bila macam patty, patty yang nomad buat, kita bukan proses macam patty. Kita ambil daging yang dah dicincang semua, kita akan kepal dia jadi bulat, so kita letak atas pan tu, kita akan smash dia. Dia ada alat untuk smash dia, untuk kita kasih tekan, penyek dia. So kalau nak ikut original American punya style, dia memang nipis. Tapi untuk nomad, kita orang tak berani nak buat senipis tu. Sebabkan harga, and kita tak tahu crowd akan faham ke tak dengan smash burger yang nipis tu. Nomad truck decide untuk tak nipiskan sangat burger tu, kita bagi tebal sikit. Sebab kita nak kurangkan orang komplain. Macam bayar RM10 takkan dapat sehelai burger. Dia mesti nak patty. So kita kurangkan sikit smash tu untuk dapatkan tekstur daging lagi dalam burger. Sebenarnya menu-menu special kita orang kat sana ada meat lover. Korang kena try meat lover tu. Dia ada patty smash tadi tu. And kita ada beef brisket kat atas dia. Which harga dia pun RM25. Tapi korang kena try, korang akan tahu dia berbaloi ke tak nanti.